Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar penjumlahan sampai hasil ratusan dengan tanpa simpan. Kita mulai dari penjumlahan yang paling sederhana. Perhatikan caranya. 17 tambah 15 sama dengan 15. Angka yang di depan ditambahkan 1 tambah 1 hasilnya 2. Setelah itu kita tulis 7 tambah 5 sama dengan 17 tambah 15 sama dengan disederhanakan menjadi 27 tambah 5. Nah, kalau sudah seperti ini soalnya, maka 27 di otak dan 5 di jari. Dihitung maju 27, 28, 29, 30, 31, 32. Jadi hasilnya 32. Tambah 24 sama dengan, tambahkan angka yang di depan, 3 tambah 2. Hasilnya 5. Setelah itu tulis 6 tambah 4 sama dengan 36 tambah 24 sama dengan, sekarang menjadi 56 tambah 4 sama dengan 56 tambah 4, 56 di otak dan 4 di jari. Dihitung maju 56, 57, 58, 59, 60. Jadi hasilnya 60. Tambah 43 sama dengan 6 tambah 4 6 tambah 4 10. Tuliskan 7 tambah 3 sama dengan 67 tambah 43 sama dengan, sekarang menjadi 107 tambah 3 sama dengan 107 di otak, 3 di jari. Dihitung maju 107, 108, 109, 110. Tambah 35 sama dengan, tambahkan angka yang di depan, 8 tambah 3. Hasilnya adalah 11. Tuliskan 6 tambah 5 sama dengan 116 tambah 5 sama dengan 116 di otak, 5 di jari. Dihitung
maju. 116, 117, 118, 119, 120, 121. Jadi hasilnya 121. Demikian untuk penjumlahan sampai hasil ratusan. Di video tutorial berikutnya kita akan belajar gimana penjumlahan ratusan tambah puluhan, ratusan tambah ratusan, dan banyak lagi yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.